Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini di bagian ini, ternyata Iren mengidap kanker payudara. Dan alangkah baiknya Fiona dan Aka akan menanggung semua biaya operasinya. Seperti apa kisah dari mereka ini? Di bagian ini cari tahu ya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya tersebut, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Dia yang terluka. Hari ini hujan turun lebat dalam waktu yang lama. Aku duduk di kafe sambil browsing berita. Karena hujan, kafe sepi, hanya 1-2 pengunjung. Erni dan Joko duduk di kursi di dekatku. "Kenapa wajahmu cemberut gitu, Joko?" kataku. "Kayaknya gue gagal nikah cepet-cepet sama Erni," kata Joko. "Emang apa sebabnya?" kataku. "Kami berbeda keyakinan," kata Joko. "Loh, kok bisa? Bukannya kalian agamanya sama?" tanyaku. "Bukan itu maksudnya. Gue tetap pada keyakinan gue kalau gue ganteng. Tapi Erni bilang sebaliknya. Erni yakin gue gak ganteng. Kalau gue gak ganteng, kenapa Erni mau sama gue?" kata Joko. "Mungkin Erni kena pelet kamu, Joko," kataku. "Sembarangan, gue gak pernah main pelet," kata Joko. "Terus, kenapa Erni bisa mau sama kamu?" tanyaku. "Jawab Erni, karena aku ganteng ya," kata Joko. "Aku mau sama kamu, Joko, karena kasihan gak ada cewek yang mau sama kamu," kata Erni sambil tertawa. "Ya sayang kok ngomongnya gitu sih, gue ngambek loh," jawab Joko. "Baguslah kalau ngambek, kan bisa ngelaba," kata Erni sambil tertawa. "Ah, bicaranya jelek," kata Joko terus cemberut. "Jah, mungkin ganteng kamu udah luntur, Joko," kataku. "Aduh, nasib deh dibully terus," kata Joko. Aku lihat Iren sedang duduk termanggu di dekat taman kecil dalam kafe. "Kenapa tuh Iren?" tanyaku. "Abis putus sama pacarnya," kata Erni. "Kak, hibur Iren. Kalau gue sama Erni udah coba, tapi gak ngefek tuh," kata Joko. "Ya, aku coba," kataku. Aku berdiri dan melangkah ke arah Iren. Aku duduk di hadapan Iren. Tapi Iren seperti tak menyadari kehadiranku. Aku berdehem. "Eh, Aka, udah lama di sini?" kata Iren. "Baru, serius amat ngelamunya. Sampai gak tahu ada orang yang duduk di depannya. Kalau macan, udah gigit tuh," kataku. "Biar deh, digigit macan juga," kata Iren. "Eh, sayang dong, masa orang cantik digigit macan," kataku. "Ah, buat apa cantik kalau selalu terluka," kata Iren. "Ya, hati-hati dong, biar gak terluka." "Mana yang luka, biar diperban," kataku. "Hatiku, Aka, yang terluka, bisa gitu diperban," kata Iren. "Kok bisa terluka?" kataku. "Biasa, cowok suka celingkuh," aku menjawab. "Ah, cewek juga? Eh, nyindir aku ya," kata Iren. Enggak, cuma gak mau aja cowok yang selalu disalahkan. Udah, jangan sedih, masih banyak cowok yang baik," kataku. Kemudian Iren menjawab, "Aku gak sedih, malah seneng tahu dia selingkuh. Daripada nanti pas sudah nikah, lagian aku udah nemuin cowok yang baik." "Baguslah, udah jadian aja sama cowok yang baik itu," kata Iren. "Sayangnya cowok itu udah punya istri," kata Iren. "Aduh, cari yang single atuh non, jangan yang double," kataku. "Ah, maunya sama cowok itu," kata Iren. "Kasian istrinya, ntar terluka perasaannya seperti yang kamu rasa saat ini," kataku. "Tapi kan aku juga ingin bahagia," kata Iren. "Tapi apa arti bahagia apabila di atas penderitaan orang lain," kataku. "Aku ingin bahagia dalam sisa waktu hidupku. Aku divonis dokter kena kanker. Aku ingin menghabiskan hidupku dengan orang yang kusayangi," kata Iren. Iren berurai air mata. Seperti cuaca hari ini, hujan deras. Aku berdiri mendekati Iren, kubelai rambutnya. Sungguh berat apa yang dialami Iren.
Sabar ya Ren, semoga di balik ini semua ada hikmahnya, kataku. Iren hanya mengangguk tapi tetap menangis. Aku ambilin minuman ya, kataku. Iren kembali mengangguk. Aku melangkah ke dapur kafe mengambil minuman dan sedikit cemilan. Aka, kenapa dengan Iren? Kok nangis? Kata Ernie yang mengusulku ke dapur. Iren kena kanker, kataku. Duh, kasihan banget. Kok aku gak cerita ya? Kata Ernie. Yang penting sekarang kita harus support Iren, kataku. Aku meminta Tia membuatkan jus mangga kesukaan Iren. Sampai sekarang aku masih ingat minuman dan makanan kesukaan Iren. Ernie, kita ke depan yuk temenin ngobrol Iren, kataku. Iya, kata Ernie. Aku dan Ernie kembali menuju ke tempat Iren sambil membawa minuman. Kulihat Iren masih tersedu-sedu. Kuletakkan minuman di meja. Iren, kenapa kamu gak cerita ke aku? Kata Ernie sambil duduk di sebelah Iren. Iren masih menangis terisak. Iren, kita di sini semua sahabat. Ada apa-apa cerita, aku akan bantu kamu, kataku. Iya Ren, kamu kayak baru kenal aku juga, kata Ernie. Joko datang mengambil kami. Kak, nyonya datang tuh di luar, kata Joko. Aku beranjak dari tempat dudukku pergi ke depan. Sampai di depan kulihat Fiona menggendong Anissa bersama Tania. Tuh ayah, kata Fiona ke Anissa. Aku menggendong Anissa. Anak ayah dari mana nih? Tanyaku. Dari mall ayah, cari hadiah buat Indri yang baru melahirkan, kata Fiona. Kita ke dalam yuk, kayaknya Tania udah kelaparan tuh, kataku. Ih kakak tahu aja, kata Tania. Kami melangkah ke dalam. Kuajak Fiona dan Tania duduk di kursi dekat Iren. Iren terlihat masih terisak. Ernie berusaha menenangkannya. Joko hanya diam. Tania, pesan makanan ke belakang. Ada Tia dan yang lain di belakang, kataku. Oke, banyak boleh kan, katanya. Bebas, kataku. Iren kenapa kok nangis, kata Fiona. Iren kena kanker, kataku. Fiona pindah duduk di sebelah Iren. Fiona mengusap air mata Iren dengan sapu tangan. Kamu udah periksa dokter, kata Fiona. Udah, dokter kasih rujukan ke rumah sakit yang ada dokter onkologi, kata Iren. Terus udah ke rumah sakit, keluarga kamu udah diberitahu, tanya Fiona. Aku belum beritahu keluarga ibuku, ibu sedang sakit di kampung. Mau ke rumah sakit, biayanya besar, kata Iren. Masalah biaya jangan dipikirin, ntar Aka dan aku yang bayar. Yang penting kamu bisa sehat lagi, kata Fiona. Kamu baik banget sih Fiona, pantas Aka memilih kamu, kata Iren sambil menangis. Fiona menenangkan Iren. Besok anterin Iren ke rumah sakit ya, kata Fiona. Iya, kamu ikut gak yang? Tanyaku. Ntar Anissa sama siapa? Tanya Fiona. Ya udah, ntar Ernie ikut juga ke rumah sakit, kataku. Oke bos, biar Joko yang ngatur kafe besok, kata Ernie. Ren, kamu gak usah kerja aja dulu, fokus sama pengobatan kamu. Terus kamu masih kos bareng Intan, tanyaku. Kak, kalau gak kerja aku punya uang dari mana tuh sehari-hari? Bayar kos, ngirim ke kampung, kata Iren. Yang, gimana kalau Iren kerja di percetakan? Dan katanya kamu butuh orang untuk ngawasin. Kan kerjanya gak capek, kata Fiona. Iren, mau gak pindah ke percetakan? Ntar bareng sama Intan. Disanya kerjanya kalau lagi sakit gak kerja juga gak apa-apa. Gaji tetap dibayar kok, kataku. Aku mau, kalian baik banget sih sama aku, kata Iren. Kita kan sahabat, apa yang bisa kami bantu, pasti kami bantu, kata Fiona. Sepertinya Anissa seperti ingin minum. Aku menggendong Anissa ke dapur mencari air minum. Fiona ikut menyusulku. Sampai di dapur, Fiona membuat susu untuk Anissa. Pak, anaknya lucu banget, boleh gendong ya, kata Tia. Iya, kataku sambil menyerahkan Anissa untuk digendong Tia. Yang, aku kasihan dia sama Iren, kata Fiona. Kasihan kenapa? Tanyaku. Kasihan, harus berjuang melawan penyakit. Uang pas-pasan, di sini sendirian. Orang tua sakit di kampung. Aku tahu rasanya gak punya keluarga. Aku beruntung memiliki kamu. Jadi punya keluarga lagi. Punya ibu mertua baik sekali seperti ibu sendiri. Punya Teh Ida yang baik dan sayang seperti kakak sendiri.
belum keluarga besar dari ibu, aku jadi merasa seperti memiliki keluarga baru. Yang, bantu Iren ya, kasihan, kata Fiona. Iya, aku juga merasa beruntung mempunyai istri baik hati seperti kamu, kataku. Aku bersyukur masih diberi kenikmatan yang besar. Memang, bila memandang ke bawah, kita akan merasa sangat bersyukur diberi kehidupan yang lebih baik. Masih banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Hari ini, aku bersama Ernie mengantar Iren ke rumah sakit. Setelah menunggu beberapa lama, aku dan Iren masuk ke ruangan dokter. Setelah memeriksa hasil USG dan biopsi, dokter memberitahu kalau Iren kena kanker payudara stadium 2 dan menyarankan segera operasi. Iren langsung nangis. Aku bisa ngerti menghadapi operasi saja sudah berat. Apalagi salah satu payudara Iren mesti diangkat walau nanti bisa diperbaiki dengan operasi rekonstruksi. Istilah kedokteran yang asing bagiku. Bahkan aku baru tahu kalau USG bukan hanya untuk cek janin saja. Keluar dari ruangan dokter, Iren menangis memeluk Ernie. Sungguh, ku jadi ikut sedih. Belum ku melihat beberapa pasien yang ikut antri. Entah mengapa, ketika melihat salah satu pasien tiba-tiba sekelebatan bayangan pasien itu meninggal, membuatku ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Aku menyetir mobil menuju kosan Iren dan Ernie duduk di belakang. Iren menyandarkan kepalanya di bahu Ernie. Sedih juga lihat Iren seperti itu. Aku tahu dari Intan bahwa mamanya Iren akan datang hari ini setelah malam sebelumnya ditelepon Iren. Sesampainya di kosan Iren, kulihat Intan dan mamanya Iren sudah di sana. Turun dari mobil, Iren setengah berlari menemui mamanya dan memeluknya. Keduanya menangis. Sungguh tak enak dalam situasi seperti ini. Kami masuk dalam kamar. Iren menjelaskan apa yang dideritanya dan saran dari dokter. Mama Iren mendengarkan sambil terisak. Dari wajahnya, kulihat mama Iren pun sebenarnya belum begitu sehat. Mama ingin kamu segera operasi, Iren, tapi tunggu tanah di kampung laku dulu, kata mama Iren. Bu, jangan pikirin masalah biaya. Saya tanggung biaya operasinya, kataku. Terima kasih, nak. Tapi mama malu. Dulu nak ini juga yang bayarin rumah sakit waktu Iren sakit, kata mama Iren. Gak apa-apa, kan kewajiban kita saling bantu, kataku. Ini mah, ada uang 5 juta sumbangan dari teman-teman, kata Ernie. Makasih semuanya. Kalian baik sekali pada anak mama. Sama-sama, mah. Kami siap membantu bila ada yang perlu dibantu, kata Ernie. Maaf, mah. Saya gak bisa lama-lama. Mesti pergi ke tempat kerja, kataku. Oh iya, terima kasih, nak, kata mama Iren. Hendak mencium tanganku. Mama jangan seperti itu. Seharusnya saya yang lebih mudah mencium tangan mama, kataku sambil mencium tangan mama Iren. Saya juga pergi dulu ya, mah, kata Ernie sambil memeluk mama Iren, kemudian memeluk Iren. Aku pergi ke kafe dengan Ernie. Sampai di kafe, kulihat Fiona ada di dalam. Yang, kok ada di sini? Mana Anissa? Kataku. Tuh Anissa, lagi digendong Tia. Yang, Tania tuh lagi bete, makanya ngajak aku kesini, kata Fiona. Bete kenapa sih? Tanyaku. Mama Shinta akan segera menikah, kata Fiona. Tanianya mana? Tanyaku. Lagi ngelamun tuh di pojokan, kata Fiona. Aku melangkah menuju Tania dan duduk di depannya. Kenapa kok ngelamun? Tanyaku pada Tania. Ah, pasti Kak Fiona udah cerita, kata Tania. Terus kenapa kamu kayak bete? Harusnya senang mau punya papa baru, kataku. Rasanya aneh aja, gak ada yang bisa gantiin almarhum papa, kata Tania. Matanya berkaca-kaca. Kan papa baru bukan untuk gantiin almarhum papa. Tapi kasihan bila kamu nanti sudah menikah, mama kamu hari-harinya sendirian. Kalau ada papa baru kan ada yang jagain mama, ada yang nemenin, ada tempat curhat, kataku. Iya sih, tapi sulit menerima orang baru di antara aku dan mama, kata Tania.
Nah, kalau aku sama Viola kan asalnya juga asing bagi kamu, kataku. Kakak berdua beda, aku kan bisa minta jajan sama kadang pinjam mobil, kata Tania. Yang, ternyata selama ini kita dimanfaatin Tania. Besok Tania kita pecat jadi adik, kata Viola sambil bercanda. Kakak jangan dong, ntar aku terlantar, kata Tania merengek. Kalau gitu gue juga mau dong, Aka angkat gue jadi adik lu, sehingga gue bisa minta jajan sama pinjam mobil, kata Joko yang datang ikut nimbrung. Aku juga mau, kata Ernie yang dari tadi dengerin percakapan kami. Aduh, punya adik Ato aja udah puyeng, kataku. Ih, gak bisa nyaku adik satu-satunya. Kak, bantuin pindahan dong, aku mau ngekos, kata Tania. Ngapain ngekos? Paling biar bebas pacaran ya, kataku. Ih, enggak kan, biar bisa mandiri, kata Tania. Kalau mandiri jangan minta jajan loh, kataku. Yeay, masih lah minta jajan, kata Tania. Mestinya Tania suruh cepat nikah biar gak minta jajan, kata Joko. Nah, kamu nyuruh orang nikah belum juga nikah, kataku. Jadi keingitan kalau gue nikah pada mau ngasih apa nih, kata Joko. Ngasih apa ya, aku ngasih doa semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kan keluarga sakinah sangat berharga, kataku. Ah, lu mah pelit aja, kata Joko. Udah-udah, aku nyumbang tempat aja. Kan kafe ini luas tuh, daripada nyewa gedung, kataku. Sekalian makanannya ya kan kak, kata Joko. Boleh, asal amplop dari tamu buat aku, kataku. Ya elah, sama juga bohong, kata Joko. Tanya dulu calonnya, mau diajak nikah gak, kataku. Pasti dong, ya kan Ernie. Aku pikir-pikir, enggak kayaknya deh, kata Ernie sambil tertawa. Buset deh ayang, kamu teganya, kata Joko. Kami pun mentertawakan Joko yang cemberut dibecandain Ernie. HP-ku berdering. Kulihat ada panggilan masuk, tapi tak ada nomor penelpon. Ku angkat. Ku berkata halo berulang kali tapi tak ada yang menjawab. Aku melangkah ke depan kafe. Mungkin sinyal HP di depan kafe lebih kuat. Aku berkata halo berulang-ulang, tapi tak ada jawaban, hanya ada suara mendengung. Sekali lagi aku bilang, "Halo?" Dan ada suara di sisiku. "Aku di sini." Suara itu terdengar. Aku melihat ke samping. Astaga, sosok wanita basah kuyup tertunduk dengan dari tangannya menetes darah dan di pergelangan tangannya terlihat luka menganga. Sosok itu hanya diam dan sedikit-sedikit menjadi samar-samar dan hilang. Tiba-tiba rasa cemas menghantui aku. Aku masuk ke dalam. Joko, kamu bawa motor, antar aku ya, kataku. Bawa, antar kemana? Tanya Joko. Udah, nanti di jalan aku kasih tahu. Fiona, aku pergi dulu sebentar ya, kataku. Hati-hati, kata Fiona. Aku mengambil jaketku dan bersama Joko ke parkiran. Ku beritahu Joko agar segera ke kosan Iren. Joko segera memacu motornya ke arah kosan Iren. Aku telpon Intan, sedang ada di mana dia? Intan menjawab, sedang membeli makanan bersama mama Iren. Kekhawatiranku makin terjadi. Aku minta Joko lebih cepat memacu motornya. Sampai di kosan Iren, aku dan Joko bergegas ke kamar kosan Iren. Kulihat pintu terbuka sedikit. Aku ucap salam. Tak ada yang menjawab. Aku dan Joko masuk. Kulihat seseorang di pintu kamar mandi. Kosan Iren memiliki kamar mandi di dalam. Aku mendekati kamar mandi. Ternyata kekhawatiranku menjadi nyata. Kulihat Iren sedang mengiris lengannya dengan pisau cutter. Aku langsung berteriak agar Iren hentikan apa yang dilakukan. Aku segera merebut pisau cutter itu sampai tanganku terluka ketika merebut pisau itu. Setelah aku berhasil merebut pisau itu dan kulempar jauh-jauh. Biarkan aku mati, teriak Iren. Istighfar Iren, istighfar, coba istighfar, kataku sambil memegang kedua tangan Iren. Aku mau mati aja, kata Iren sambil menangis. Aku gak tahu apa yang terjadi dengan Iren. Dia basah kuyup, pakaian yang dipakainya basah semua. Istighfar Iren, istighfar, kataku lagi. Iren memelukku sambil menangis keras. Berulang kali Iren berkata ingin mati, tapi terus ku bimbing dia agar mau istighfar. Akhirnya Iren mau istighfar. Tak lama Intan dan Mama Iren datang. Intan dan Mama Iren kairanan mengira apa yang terjadi.
Ada apa ini? Kata Mama Iren. Tadi Iren coba bunuh diri, kata Joko. Astagfirullah, Iren, kenapa kamu nak? Jangan seperti itu, kata Mama Iren. Iren, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Ingat, itu dosa. Kasihan sama Mama, kataku. Iren hanya menangis dan tetap memelukku. Tadi pas ditinggal Iren, biasa aja lagi telepon sama pacarnya, kata Intan. Coba lihat HP Iren, kata Joko. Intan mengambil HP Iren yang tergeletak di kasur dan memberikannya pada Joko. Joko memeriksa HP Iren. Kurang ajar. Masa cowok itu kirim SMS kasar dan kurang ajar sama Iren? Kata Joko. Sini gue lihat, kata Intan. Joko ngasih HP Iren ke Intan. Iya, kurang ajar nih orang, kata Intan. Mau gue ajar nih cowok, kata Joko. Udah, jangan ributin cowok itu. Kita pikirin Iren aja, kataku. Mama Iren membelai rambut Iren yang menangis memelukku. Setelah reda, aku minta Iren duduk dan melepas pelukannya. Iren melepas pelukannya dan duduk di lantai. Akak, tanganmu berdarah, kata Intan. Sini biar ku periksa, kata Joko sambil melihat tanganku. Lukanya cukup dalam, kak, mesti ke dokter. Intan, ada kain buat nekan luka, kata Joko. Intan mengambil t-shirt dan Joko membalut lukaku dengan t-shirt. Coba periksa Iren juga, kataku. Joko memeriksa lengan Iren. Untung luka Iren cuma luka gores, belum mengenai nadinya. Aka, udah ke dokter dulu, biar Iren kami jaga, kata Intan. Ayo kak, biar ku antar, kata Joko. Dekat belokan di depan ada klinik, coba kesana, kata Intan. Aku dan Joko pergi ke klinik. Di klinik, dokter menjahit tanganku dua jahitan. Sebenarnya isi SMS itu apa, Joko? Kataku. Kayaknya Iren menghubungi pacarnya minta supportnya. Tapi balasan SMS dari pacarnya kasar sekali dan gak sopan. Mana bilang perempuan penyakitan segala. Ntar kalau ketemu, gue ajar cowok itu, kata Joko. Udah-udah jangan, biarin aja. Perasaan Iren pernah bilang udah putus gara-gara cowok itu selingkuh, kataku. Nah, Iren jarang ngobrol masalah pribadi ke aku sama Erni. Kak, sekarang balik ke kafe atau ke kosan Iren, kata Joko. Ke kosan Iren dulu. Aku ingin pastiin Iren udah stabil emosinya. Aku gak nyangka Iren bisa berbuat senekat itu, kataku. Aku dan Joko kembali ke kosan Iren. Sampai di sana sudah ada Erni, Fiona dan Tania. Aku lihat Iren sudah berganti pakaian. Kulihat Mama Iren dan Fiona sedang menasehati Iren. Sesekali kulihat Fiona membelai rambut Iren. Kuhampiri Erni yang sedang menggendong Anissa. Kok kalian bisa ada di sini? Tanyaku. Tadi Fiona ngajak aku dan Tania nengok Iren. Beneran tadi Iren mau bunuh diri, kata Erni. Bener, untung pisaunya direbut akak. Kayaknya sih gara-gara kata-kata cowoknya Iren. Apalagi kondisi Iren lagi gak stabil, kata Joko. Kalian harus support terus Iren ya. Kasian, gantian kalau ada yang punya waktu luang tengokin Iren, kataku. Pastinya kak, kita semua sebagai sahabat yang sayang sama Iren, kata Erni. Untungnya penghuni kamar kosan yang lain pada kerja, jadi gak heboh. Kasih tahu Intan, jangan sampai orang lain tahu ya, kataku. Iya, kasihan Iren, jangan sampai orang lain tahu Iren mau bunuh diri, kata Erni. Fiona keluar dari kamar dan mengambil Anissa dari gendongan Erni. Erni dan Joko kemudian masuk ke kamar kosan menemui Iren. Aku dan Fiona duduk bangku di luar kamar kosan Iren. Kamu gak apa-apa, kata Intan, kamu terluka yang, kata Fiona. Gak apa-apa, udah dijahit tadi ke dokter, cuma dua jahitan, kataku. Kok kamu tahu Iren mau bunuh diri? Tanya Fiona. Pas di kafe, tiba-tiba aku lihat sosok mirip Iren, basah kuyup, terus pergelangan tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Aku jadi ingat Iren dan khawatir, makanya aku ajak Joko, kataku. Anissa ingin pindah ke pangkuanku. Kupangku dan kucium lembut rambutnya. Semoga anak ayah jangan seperti ayahnya, kataku. Kenapa yang? Tanya Fiona. Aku gak mau Anissa seperti aku. Tadi di rumah sakit aku melihat seorang pasien, dan kulihat pasien itu akan meninggal. Terus di kafe kulihat sosok mirip Iren berdarah-darah. Aku gak mau hal seperti itu terjadi pada Anissa. Aku juga ingin berhenti mengalami itu. Aku ingin seperti orang lain. Aku ingin hidup normal. Melihat seperti ini sungguh menyakitkan dan membebaniku, kataku.
aku tertunduk. Kuharap anakku tumbuh normal, jangan mengalami hal seperti ayahnya. Aku tak tahu apa ini sebuah kutukan atau anugerah. Kemudian Fiona menjawab, "Sabar yang, semua ada hikmahnya." Tania menghampiri kami, mengajak pulang. Aku dan Fiona pamit pulang ke Iren, mamanya dan Intan. Aku berpesan agar Intan menjaga Iren. Mamanya Iren berulang kali mengucapkan terima kasih. Tania menyetir mobil. Aku, Fiona, dan Anissa duduk di belakang. Hari yang melelahkan bagiku. Demikianlah teman-teman, kebaikan seorang sahabat itu sangat luar biasa. Dijaga yang benar-benar yang punya sahabat ya. Jangan sampai kalian mengkhianatinya, apalagi busuk dari belakang. Jangan sampai. Admin undur diri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.